Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang masih sama orang itu tersangka, saya itu nggak mungkin. Ibunda pemain FTV Tamara Tiasmara, Ristia Aruni, merespons hujatan warganet yang dilayangkan kepada putrinya. Ristia tak terima sang putri menjadi bulan-bulanan warganet gegara kasus kematian Dante. Dia menyebut warganet tak tahu kesakitan yang dialami putrinya saat kehilangan anak. Sebagai ibu yang melihat perjuangan putrinya berupaya mencari kebenaran di balik kematian Dante, Ristia sedih. Kamu dihujat, mama enggak terima. Kamu sudah kehilangan anak, tahu enggak? Dia itu sudah kehilangan anak. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya enggak mungkin kasih kepada orang yang takut. Apalagi misalkan takut berenang, masih sama orang itu. Misalkan saya itu enggak mungkin. Anak saya itu enggak kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Saya itu enggak tahu. Dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat soal videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama gak terima. Kamu diam, udah kehilangan anak, tau gak? Udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Saya gak terima. Sekali lagi misalkan, cucu saya tuh gak suka. Apa takut, saya takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Enggak mungkin cucu saya tuh gak cerita sama saya. Dia terlalu happy. Oh ya, amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya udah hancur. Tolonglah. Berarti hari Rabu masih persiapan.